Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban rundungan dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah atau perundungan imbang. Jadi OSIS. Yaudah maaf.
Kenapa? Sekarang gak tahu aku, gak kenal. Kau umurnya kan? Kau panjangnya? Maaf ya, aku gak panjang. Hari perlombaan pun tiba. Net, gimana ya? Aku takut loh. Udah kan, jadi gue mau bisa itu. Kenapa kamu belum dipanggil juga ya? Gak tahu, masih lama mungkin. Hati-hati lah. Selamat ya. Talita Akilah ya? Iya, Kak. Kelas berapa? Kelas 12-3. Baik, silakan langsung nyanyi. Hari Senin pun tiba. Maaf, kalian kenapa ya? Oh, jadi ini Talita, yang juara satu itu kan? Iya, emang kenapa ya, Nur? Gak ada sih, Tal. Cuman pengen main-main aja samamu. Hah? Main-main? Iya. Ais, bacot. Oca, jangan. Aku susah lihat loh. Oca! Siapa suruh jadi juara satu? Kan harusnya aku. Kau bayar berapa sih sampai bisa juara satu? Aku gak bayar loh, aku main jujur. Oh ya lupa, dia kan yatim piatu, mana bisa bayar kayak Konur. Oh iya, kita kan beda kasta. Ya udah, ngapain main sama yang gak sederajat sama kalian? Bro, ikut aku. Thank you.
gimana Nes masalahnya? Aku cuma tinggal berdua sama Kak Cita di rumah. Kalau misalnya bapakku masih ada kan enak. Eh, apa ini kok gelap kali? Joki semua udah nggak apa-apa, lain kali aja bantu aku. Nah, Nesa. Ya, tadi kan gak baik kok lebih. Ngapain? Ya udah, aku keluar dulu, kok duduk aja tuh, Pak. Lagipun aku dong mau ke WC-nya. Ya udah, baik. Dua, siapa ini lagi? Ada orang? Ada. Masih lama ya?
Enggak lah, aku duluan aja. Duluan kemana sih, Tal? Kok buru-buru amat? Nih, lihatlah teman kami lagi ulta loh, si Peli. Eh, kok gak mau ngucapin teman kami? Sombong kali. Abede, Abel. Makasih ya, Vitiligo. Kasihnya fotonya. Nih. Eits, tapi bohong. Aduh, Pel. Padahal dia udah berharap banget loh mau kau kasih kuenya. Lihat aja tuh lewat wajahnya. Dan sampai nahan ngiler. Jangan marah-marah lah, Tal. Kelihatan banget mukanya. Kayak orang pengen kue gitu. Aduh, ini kalau kasih matanya patah gimana ya? Ih, Oca jangan. Jangan diambil. Lo enak jadi vitiligo. Setelah kejadian itu, Talita tidak masuk sekolah selama seminggu. Setelah seminggu yang bertepatan pada hari Selasa, akhirnya Talita masuk sekolah seperti biasa. Ih, Tal, kok akhirnya masuk juga? Kudah sehat? Udah lah, Nes. Kalau belum sehat, ngapain aku sekolah, Nes? Nes. Juga sih. Ya udah lah, yuk masuk kelas. Ya udah, yuk. Nes, kantin yuk. Buat dulu, Tal. Tunggu aku yang lebih dekat.
Apa sih kok nunduk-nunduk gak jelas? Kan tadi ada rokok di tasku. Kami emang suka ya gangguin kok. Tapi kalau masalah rokok bukan ulah kami. Jangan mentang-mentang karena kami suka gangguin kok. Jadi kok tuh senang aja ya nunduk kami. Sebenarnya aku tahu loh siapa yang rokok di tas Talita. Ya udah kasih tau lah ke mereka. Kasih lah Talita dibunuh sama mereka. Weh udah lah, gak usah dikasih tau. Biarin aja dia dibunuh kayak gitu. Ya kan Bik, tapi ya, apa yang dikasih tau? Kasian tapi Talita aja kasih tau aja. Gak usah lah, lagi tuh lucu loh kok Talita dibully. Kasian loh weh, kasih tau aja. Udah, gak usah. Tapi aku takut deh. Udah, gak usah. Apa yang dikasih tau? Ini bingung nih, yang mana satu nih? Gak usah. Terus siapa aja ngegunain aku, ha? Gak kami tau. Siapa kai? Itu tuh lah ya si Neza. Neza? Iya, dia tuh tadi diem-diem naruh rokok di tasmu pas kali ke kantin. Neza, gak mungkin Neza kayak gitu. Mungkin aja lah, berarti kok selama ini berteman sama orang munafik. Enggak mungkin Neza kayak gitu sama aku. Kok salah lihat gak sih kai? Enggak tal, aku gak salah lihat, emang Neza. Dan juga sebenarnya notif yang gak dikenal dari HPmu itu Nur, itu tuh juga oleh si Neza. Dia tuh sengaja males-malesin kalian biar kalian tuh salah paham sama Talita. Jadi itulah nenek. Dah. Gila sih, ini namanya adu domba. Kok kabarnya ngasih tahu kami sekarang sih? Ya maaf ya, aku baru ngasih tahu sekarang. Soalnya aku baru berani speak up-nya sekarang. Ini kekelewatan banget. Makanya aku baru berani speak up-nya sekarang. Coba dari kemarin kok kasih tahu kami. Gak bakal kami salah paham sama Talita. Iya, maaf ya. Gak apa-apa kok, Kai. Makasih udah berani speak up. Aku mau nyamperin Neza dulu. Tom, kami ikut. Kejadian itu viral di kalangan sana. Banyak yang tidak menyangka ternyata sifat Neza seperti itu. Semenjak kejadian itu, Talita selalu sendiri dan mulai hati-hati untuk kenal dengan orang baru. Sini aja ya, weh. Bahas tentang Talita. Terus kan bawa dia. Iya loh, aku juga ngerasa bersalah gitu sama dia. Yang dari aku loh, menilang dia itu. Coba aja sih kayak ngomong dari awal ya. Gak apa-apa kita salah paham. Lagi aku juga. Kebetulan ada tentang kita. Kami minta maaf ya masalah kemarin. Udah enggak apa-apa sih, weh. Maaf ya, kalau aku bersalah sama mu kemarin. Udah, coba aja sih kayak ngomong dari kemarin. Kata kami salah sama. Ya udah sini, gabung sama kami aja. Ya. Ini buat sekarang aku mau sendiri dulu, ya. Kenapa, Tan? Enggak. Maaf ya. Maaf ya. Bully merupakan tindakan yang agresif, tindakan yang tercela dan sebuah tindakan yang sangat amat tidak bermoral. Bully dapat membuat siapa saja menjadi rugi, baik yang bersatu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bully dapat dilakukan oleh siapa saja, tergantung pada faktor pertemanan atau lingkungan. Bully dapat menyerang titik psikologis seseorang yang menyebabkan korban memiliki mental illness. Bahaya bukan? Pada film pendek yang kami tayangkan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya cara-cara bully yang sudah terjadi di sekitar kita. Sebagai seorang pelajar dan terpelajar, tentunya kita sudah diajarkan untuk menyamaratakan posisi setiap orang di sekitar kita. Mau orang itu dalam kondisi ekonomi rendah atau berpenyakitan, kita tidak mempunyai hak untuk menyakiti mereka. Seperti yang sudah dijelaskan pada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada sila kedua.
kedua, bahwa kita harus saling bahu-membahu, bukan saling jatuh-menjatuhkan. Dan pada sila kelima, yaitu kita harus saling memanusiakan antar sesama manusia, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada lingkungan. Ingat bahwa setiap manusia sudah diberi porsi kesempurnaannya masing-masing. Jadi kita semua sudah sempurna dalam porsi kita masing-masing. Kita bukan Tuhan yang dapat mengatur kesempurnaan setiap insan. Maka dari itu, kita harus menghargai setiap ciptaan Tuhan. Dengan itu, kita menghargai Allah sebagai Sang Pencipta. Sungguh, kami telah benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4.